Keberadaan lapisan berlian jauh di bawah permukaan Merkurius menjadi salah satu misteri baru bagi planet terdekat dari matahari tersebut. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communication ini menjelaskan, Merkurius memiliki endapan berlian yang sangat banyak di bawah permukaannya. Studi ini dilakukan oleh gabungan ilmuwan Cina dan Belgia. Meski hingga saat ini, keberadaan berlian Merkurius tidak dapat ditambang. Keberadaan berlian Merkurius dapat membantu memecahkan beberapa misteri terbesar planet ini. Ada beberapa teori mengenai asal keberadaan berlian Merkurius ini, salah satunya akibat hantaman meteor. Permukaan Merkurius yang ditutupi oleh grafit kaya karbon membuat tekanan tumbukan menghasilkan energi dan mengubah karbon menjadi berlian. Para ilmuwan dari Tiongkok dan Belgia menunjukkan bahwa berlian di Merkurius terbentuk di bawah tekanan. Penelitian tersebut memperkirakan tekanan batas inti mantel Merkurius sekitar 5,575 GPa. Penelitian baru yang dipresentasikan di Lunar and Planetary Science Conference menunjukkan bahwa Merkurius dapat menampung 16 kuadriliun ton berlian. Hal ini didasarkan pada kondisi Merkurius yang dilapisi grafit. Grafit adalah suatu bentuk karbon murni yang mungkin telah berubah menjadi berlian setelah dihantam meteoroid, asteroid, dan komet.